Setelah hampir 8 tahun, ini first time saya tengok semula surat ini. Lepas saya letak dulu, saya tidak pernah tengok sampai sekarang. Demikian kata Muhammad Aiman Alfa Asmadi Effendi menerusi perkongsian di akaun Instagramnya hari ini. Lelaki itu merupakan saksi pendakwaan kes pembunuhan pegawai kadet laut University Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Alayarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang disebut-sebut pengguna media sosial selepas surat layang yang dihantarnya tular ketika ini. Tak tahulah macam mana boleh sampai ke publik, apa-apapun Al-Fatihah buat keluarga. Kita manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha, Allah penentu segalanya. Al-Fatihah katanya menerusi hantaran itu. Surat layang itu bertulis, kalau ada hati, perasaan, ada sifat peri kemanusiaan, saya minta sangat-sangat pergi embus, periksa bilik 410 Blok Satria depan masjid. Dalam itu ada pesakit yang sangat-sangat perlukan rawatan segera. Pada 28 Jun 2018, Muhammad Aiman Alfa yang ketika itu berusia 22 tahun mendedahkan kepada mahkamah bahwa dia menulis dua pucuk surat layang untuk memberitahu pihak atasan UPNM bahwa Zulfarhan Osman didera oleh rakan-rakannya. Ia selepas dia melihat mangsa terbaring dengan seluruh badannya menggelembung dipenuhi tumpuk hitam dan darah di bilik 419 asrama penginapan UPNM pada 22 Mei 2017. Surat layang pertama diselitkan pada pagar Rumah Sakit Angkatan Tentera Riset pada 23 Mei 2017 dan surat layang kedua pula diletakkan di bawah pintu bilik jurulatih pada keesokan harinya. Di ruangan komen, orang ramai berterima kasih kepada Muhammad Aiman Alfa kerana tindakannya menulis surat layang tersebut bagi menyelamatkan Zulfarhan Osman. Kamu yang tulis surat layang masa arwah Zulfarhan, terima kasih dik, kamu dah jadi orang berguna, kata pengguna Instagram. Terima kasih orang baik, terima kasih sebab prihatin pada kawan anda, sumpah selut gila, kata seorang lagi pengguna. Terima kasih Eman sebab hantar surat layang tu, sekarang kawan kau dah terbelah. Semoga satu keluarga dirahmati selalu, kata netizen lain. Berdasarkan perkongsian gambar dan video oleh Muhammad Aiman Alfa di akaun Instagram pribadinya, dia sudah berumah tangga tahun lalu. Selasa lalu melaporkan 6 bekas penuntut UPNM yang sebelum ini dipenjara 18 tahun kerana menyebabkan kematian tanpa niat ke atas Zulfarhan Osman dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim diketuai Datuk Had Haria Syed Ismail selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan dalam rayuan silang untuk mengembalikan semula kes itu daripada Seksyen 304 dalam kurungan E Kanun Keseksaan kepada pertuduhan asal di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 6 tertuduh itu ialah Muhammad Akmal Zuhairi, Muhammad Azamuddin Madsopi, Muhammad Najib, Muhammad Razi, Muhammad Afif Nazmuddin Azahad, Muhammad Shobirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Sekian info, terima kasih.